Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya guys ke channel aku, Sitita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, di video kali ini guys, aku mau review makan jahitan atau telur rebus teh khas Taiwan. Beginilah guys rasanya. Rasanya itu seperti apa ya? Seperti teh dan juga dicampuri rasa asin. Rasanya ya kayak teh gimana gitu. Rasanya nikmat juga. Tapi kebanyakan makan ini aku agak gimana ya? Agak nyengkrik-nyengkrik gitu loh, guys. Mungkin enggak suka banyak makan yang banyak-banyak. Cuman itu kalau di Taiwan ya, makannya satu atau dua, lebih dari dua itu biasanya nggak ingin mau makan banyak, biasanya gitu. Nyicipin aja itu udah oke. Ya, tapi aku mau review gimana rasanya. Begini ternyata rasanya ya. Oke guys, silahkan lanjut simak terus, jangan di skip. Tonton sampai habis. Dan jangan lupa yang belum subscribe, cepet subscribe ya guys. Jangan lupa tombol loncengnya biar nantinya tidak ketinggalan ada video-video yang terbaru, biar langsung ada notifikasi dalam HP Anda. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Simak terus ya guys. Dah. Nah guys, ini tinggal beberapa butir ya guys, sudah aku makan. Tinggal sedikit lagi. Ini aku agak gimana ya, agak udah enek gitu loh guys. Padahal gak banyak itu, cuma hanya 6 biji. Gak banyak ya. Gimana gitu. Ya udah, kan aku kan jadinya penasaran, jadi mau beli. Terus ingin review gimana rasanya, ternyata enak juga. Cuman kan orang berbeda-beda bagaimana bisa merasakannya dan bisa ini bilang gimana, itu pastinya berbeda. Oke, kalau masih penasaran boleh dicoba guys. Di supermarket pun juga ada, di Seven pun juga ada, di Family pun juga ada.
Jangan lupa like, comment, and subscribe buat kita semua ya guys. Jangan lupa jaga kesehatan yang paling utama, karena sehat itu mahal. Dah, terima kasih.